Oh guys, jumpa lagi. Depan saya sudah ada Honda PCX tahun 2022. Ini warna baru, warnanya biru ya, biru dop. Itu biru dop. Oke, kita lihat depannya. Lampunya seperti ini. Ini lampu sennya. Ini lampu senja ya. Kemudian ini lampu dekatnya, ini lampu jauh. Ini lebar, ini ukuran bannya standar untuk ukuran seperti ini. Dia cakramnya sebelah kiri, mesin 2 piston, cakep, top 2 piston. Jadi speknya ini memang udah lebih tinggi ya daripada Vario 160 yang masih 1 piston, dan ini udah ABS. Ini tipe tertinggi, udah ada teknologi HSTC, Honda Selectable Torque Control. Di sini letak plat nomor, jadi nggak mengganggu, nggak terlalu mengganggu, menghalangi lampu atau penampilan ya tulisan Honda. Ini dia untuk windshield-nya. Ini penampakan sennya yang model baru, speedometernya ya, sennya udah model baru yang panjang ini warna hijau. Dan ini information display control, dan ini sudah remnya ada cakram depan belakang, udah ada minyak rem depan dan belakang. Jadi bukan CBS nih ya, tapi udah ABS. Tipe tertinggi kita naikin. Kalau dinaikin nih benar-benar ergonomis. Ya, ergonomis sekali ya. Ya pas. Kalau posisi duduk juga enak. Lutut jauh nih, tinggi saya 176 cm, tapi masih jauh tuh. Jauh banget, mau agak maju juga jauh banget. Enak buat begini juga enak, tapi masih enakan NMAX sih, tapi oke lah. Kakinya masih agak keluar gitu ya, sayang. Ada ini gede banget nih, nggak tahu apa, mungkin buat mesinnya, buat bensinnya, pom untuk tangki. Di sini Hondanya bagus ya, warnanya silver, chrome, warna chrome maksud saya, chrome black, dan ini chrome bening ya, logo Honda. Dan di sini bukan logo Honda, tapi logo PCX. Standar untuk lampu jauh, klakson, sen, sudah ada stop, auto stop control. Ini bodinya, ya bodinya sih kalau pengalaman motor PCX yang pernah saya analisa sebelumnya, bodinya nih kurang ini ya, kurang kokoh. Tapi dia tulisan PCX-nya udah emas nih, bagus nih. Dan yang saya suka ini guys, yang saya suka adalah dia footstep-nya tuh gede, lebar. Jadi bukan yang model batang gitu ya, tapi udah ini lebar. Teknologi ESP Plus terbarunya, CVT-nya, mesinnya 160 cc. Nah yang saya suka lagi dari Honda PCX ini adalah lampu belakangnya ya. Jadi lampu belakangnya tuh dia di sini nanti nyala lurus ya, bening, cakep deh pokoknya. Kalau lampu belakangnya cakep. Ini suspensinya, tapi belum subtank. Knalpotnya. Dan ini sekali lagi ya, warna baru nih, biru dok, biru tua dok, kayak biru dongker ya. Oke gitu guys, sekilas Honda PCX tahun 2022. Oke, saksikan video saya selanjutnya guys. Thank you.